Kita beralih ke informasi sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hari ini menghadirkan 10 saksi. Saksi yang hadir merupakan asisten rumah tangga, ajudan, dan satpam di 3 rumah Verdi Sambo. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali digelar hari ini. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ke-10 saksi ini merupakan asisten rumah tangga di rumah Verdi Sambo, ajudan, satpam, dan juga sopir Verdi Sambo. Ke-10 saksi tersebut yakni Alfonsius Dua Larang, Abdul Somad, Marzuki, Dirianto alias Kodir, Brigadir Azan Romer, Brigadir Proyogi Iktara Wikaton, Brigadir Farhan Sabilah, Susi, Damianus Labakobam alias Damson, Brigadir Daden Miftahul Haq. Ricky Rizal didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ricky berperan mengawasi Brigadir Yosua agar tidak melarikan diri sebelum pembunuhan itu terjadi. Sementara Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP.